ke bagian misalnya ke... Ya, lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Sini kita kedatangan motor Vega ZR, penyakitnya hilang api, mati total. Sini kita isi kiprok dan pengapian hilang. Salah masuk. Kontak. Belum ini sore. Itu tempat semaan. Tempat semaan kan. Thank you.
teman-teman, ini jalur dari CDI yang kabel warna orange. Ini ada contohnya. Yang di sini cuma kita sambung, saya sambung di sini. Terus yang di bagian tuh lampu pengisian langsung masuk ke kiprok. Karena tadinya nggak pakai kiprok, jadi dia cepat mati. Pengertian sejenis pole apa namanya CDI. Jadi kita langsung pakai standarnya aja. Kita ini bagian kabel kontak, kita satukan di sini. Dan kabel dua yang merah ini gabung sama aja. Ini bisa ke sini ke kontak, karena ini kan terhubung di kabel starter di bagian spring. Di bagian spring sama dengan yang ini terhubung ke aki kontak masah. Jadi kita langsung gabung ke masah, ke kontak besi, ke ground. Kayak gini. Ke ground. Dan langsung ke spool. Kita sambung. Nah, kayak gini. Ini enggak terpakai ini langsung ke bagian, misalnya kalau kita pakai starter, ini baru fungsi sama dengan yang merah ini. Ini kan satu bisa ini. Nah. Kalau ini kabel pulsar ini. Ya, coba kita cek. Karena tadi make yang ini enggak dipakai kiprok, dia dilangsungkan. Makanya cepat mati. Ini CDI yang lama, kita ganti CDI baru. Coba kita tes. Itulah teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita perlihatkan kembali. Di sini kabel pulsar yang dua merah sama putih itu di bagian pulsar langsung masuk ke CDI. Nah, CDI-nya di dalam sini ada dua misa, dan kuning sama putih itu lari ke pengisian. Satu putih pengisian, yang satu sama aja pengisian dari lampu itu masuk ke kiprok, ke kiprok keluar masuk terhubung ke kabel warna merah, nyambung ke warna coklat dari CDI itu terhubung kontak. Nah, yang satunya dari merah dari spool, maksudnya dari CDI, bukan merah, orange, itu jalur pengapian ke kuil. Dan di masa itu tetap warna hitam. Ya, gitulah teman-teman. Sekian dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.